Halo Sobat Konak, salam Konak, komunikasi aku dan kamu. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan untuk Sobat Konakers yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kata pepatah mengatakan, Tresno jalaran saking gedene senjoto. Salah ya Sob ya. Tresno jalaran saking apa ya? Tresno jalaran saking kulino. Aduh iya. Tresno jalaran saking kulino. Ya, suka itu karena kebiasaan ketemu ya, ketemu. Tolong komen di bawah kalau salah ya Sob ya. Apa Jawa Karbitan. Aduh. Nah, ini ada video viral, Sob. Seorang kepala kampung ya, sedang asik berduaan dengan istri orang, Sob. Wow, amazing. Ini bukan selingkuh namanya, Sob ya. Tapi apa ya? Sama-sama punya istri, sama-sama udah berkeluarga lah, Sob. Jadi yang laki udah punya istri, yang istri udah punya suami, Sob. Nah, kata pepatah ini sangat cocok sekali dengan peristiwa ini. Nah, sebelum video ini kita ulas bareng-bareng seperti biasa, dukung channel ini, klik tombol like, subscribe, komen di bawah, dan nyalakan loncengnya Sob. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Matur nuwun. Nah, video viral ini adalah seorang kepala kampung sedang melakukan karaoke ya Sob ya, berduaan dengan bawahannya. Permasalahannya, bawahannya ini, wanita ini, inisial N ini, sudah mempunyai suami Sob. Nah, suaminya adalah, menurut informasi, di berita adalah kepala desa. Jadi kepala kampung vs kepala desa. Nah, ini sedang karaoke berduaan. Mungkin di karaoke apa Sob? Udah buka ya Sob ya, di kampung Anda atau di daerah Anda karaoke apa sudah buka? Tapi di Jakarta saya lihat karaoke masih tutup ya Sob. Nah, sedang asik-asiknya bernyanyi si N ini tiba-tiba dipeluk Sob dari belakang. Ya, nah, si N ini sempat berontak, tapi tidak pergi Sob. Nah, oknum kepala kampung ini memeluk kembali Sob, memeluk kembali dan sang wanita ini tersenyum malu-malu. Ya, saya bingung lah ya mau komentar seperti apa. Tapi ini beritanya sudah viral. Nah, video ini sempat disebarluaskan di sosial media oleh yang bersangkutan. Tapi ada seseorang yang mungkin ya, netizen ya, sudah mengkopi atau merekam peristiwa ini. Tapi akhirnya di sosial media dihapus. Nah, permasalahan ini sudah sampai ke kemana ya, ke atasannya kepala kampung itu Sob ya. Nah, masih dalam tahap penyelidikan atau interogasi lah. Ya bingung juga Sob ya, kadang-kala kalau kita bekerja, istri kita bekerja, punya teman dekat, istri juga punya teman dekat, kadang-kadang tresno jalaran saking kulino itulah Sob yang mengakibatkan hal ini terjadi. Oke? Tidak usah panjang kali lebar, kita tonton bareng-barengnya Sob ya, videonya seperti apa di sebelah sini Sob. Ciki bro. Nah, ini lagi nyanyi ya sebenarnya yang siar ini Sob. Berkudung Sob, pakai hijab. Ya, tiba-tiba dipeluk, tapi sebenarnya yang wanita nggak malu Sob. Nah, cuma yang di belakang itu ya Sob masih meluk aja ya Sob. Nggak mau sebenarnya Sob. Nah, nggak tahu lagunya lagu apa nih Sob. Kalau emang tidak mau ya Sob, harusnya dilepas atau pergi ya Sob. Nah, ini kan ada pembiaran di sini. Sepertinya saya nggak mau ini Sob ya. Sepertinya Sob. Nah, udah dibetulkan lagi posisi kameranya Sob. Seperti kamera ini, takdir. Dipeluk lagi Sob. Ya, ini karaoke-nya apa Sob kira-kira? Sob. Aduh. Ini suaminya kalau melihat
gimana sob ya, atau istrinya sang kepala kampung ini melihat gimana sob? Mudah-mudahan ini hanya candaan aja sob ya, nggak beneran. Maksudnya bukan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lah, hanya bercanda aja. Mudah-mudahan seperti itu sob ya, pikiran saya sob. Mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik untuk kedua belah pihak. Oke sob, terima kasih sudah menonton.